Kita berada dalam satu landasan yang sebenarnya berbahaya. Apabila Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 mengangkat sumpah, seluruh negara merasakan bahawa akan ada pelbagai pembaharuan-pembaharuan yang drastik seperti mana yang telah dicanang-canangkan olehnya dan juga pasukannya selama 25 tahun. Antara perkara yang saya ingin sentuh malam ini, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, jika diizinkan, adalah Akta Hasutan 1948. Akta Hasutan 1948 ini merupakan akta yang dikatakan sudah pun lapuk, sudah pun usang, telah lama harus dibatalkan, mesti dimansuhkan dan sebagainya. Antara proponen atau antara pemudah cara ataupun antara pendayung dan pengayuh kuat untuk menghapuskan undang-undang ini tidak lain tidak bukan Anwar Ibrahim. Dan antara parti yang memperjuangkan habis-habisan akan memastikan pemansuhan Akta Hasutan 1948 ini tidak lain tidak bukan PKR. Dan antara parti yang memasukkan bahawa undang-undang lapuk ini akan dimansuhkan, dibatalkan dan kemudian dinyahkan daripada undang-undang Malaysia di dalam setiap kali mereka bertanding dalam pilihan raya, tidak lain tidak bukan Pakatan Harapan. Tetapi hari ini kita lihat undang-undang yang sama langsung tidak dibatalkan, langsung tidak dimansuhkan, langsung tidak dimasukkan dalam mana-mana usul sidang Dewan Rakyat untuk diperhalusi. Sebaliknya, ianya digunakan bukan terhadap orang lain tetapi rakyat Malaysia. 25 hari bulan April 2024. Tarikh ini penting untuk kita ingat. Dan saya selalu sentiasa menyatakan kepada semua rakyat Malaysia, sama ada di hadapan saya ataupun di dalam mana-mana ceramah, di dalam mana-mana penerangan, even di dalam mahkamah pun. Kalau di TikTok selalulah Sufi dah follow saya tu, tap-tap screen, like-like, hantar share dan sebagainya. Saya sentiasa maklumkan, bila kita berbicara sebagai rakyat Malaysia, sudah tiba masanya rakyat Malaysia beralaskan dengan fakta. Kita bukan bermain dengan fantasi. 25 hari bulan 4, 2024, berita yang keluar, Bloomberg. 25 hari bulan 4, 2024, berita yang tular adalah Straits Times Singapore. Apa yang tajuknya? Sehingga hari ini masih wujud lagi. Dah nak masuk sebulan, 30 hari dah ni. Masih ada lagi cerita tersebut. Akan ada pembinaan kasino di Forest City yang mana membabitkan antara lainnya empat pihak yang bertemu. Dan empat pihak yang bertemu itu dinyatakan dengan jelas, dipetik pula sumber oleh kerajaan. Sehingga hari ini fakta itu masih wujud. Dan fakta yang tidak boleh dinafikan adalah sehingga hari ini kerajaan masih belum mengambil sebarang tindakan terhadap Bloomberg. Kerajaan masih belum mengambil sebarang tindakan terhadap Straits Times Singapura. Perkara sekecil-kecil memanggil Bloomberg untuk memohon maaf tidak dilakukan. Perkara sekecil-kecil, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang sekalian, memanggil Straits Times Singapura untuk menarik balik cerita, tidak dibuat. Perkara yang lebih kecil lagi, supaya pejabat Perdana Menteri melalui media office-nya memanggil wartawan-wartawan daripada Bloomberg atau memanggil wartawan-wartawan daripada Straits Times Singapore minta supaya mereka tarik balik cerita, itu pun tidak dibuat. Lagi kecil lagi, lagi rendah lagi, dipanggil wartawan-wartawan tersebut dan dikatakan selepas ini kalau ada sebarang sidang media oleh Malaysia ataupun menteri-menteri di Malaysia, anda dihalang, tidak boleh masuk. Itu pun tidak dibuat. Sebaliknya, apa yang mereka lakukan, mereka kenakan akta hasutan kepada orang yang copy paste cerita tersebut. Rakyat Malaysia, sebab tu saya katakan kita berada di dalam satu landasan yang berbahaya. Kerana kerajaan nampaknya menggunakan undang-undang sewenang-wenangnya menekan suara rakyat Malaysia, sedangkan cerita tersebut oleh agensi pemberita asing masih wujud lagi. Sehingga hari ini cerita itu masih wujud lagi.
Masuklah ke Google sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, saya cabar. Typelah perkataan ini. Bloomberg, Casino City. Bloomberg, Forest City, Casino. Akan keluar ceritanya. Tidak dibatalkan, masih wujud. Sebaliknya, apa yang ingin dikenakan oleh kerajaan Malaysia? Mereka menggunakan Jabatan Peguam Negara. Mereka mengenakan pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta Hasutan 1948. Selanjutnya apa mereka lakukan? Mereka ingin mengenakan satu gag order. Dari segi undang-undang, ianya dikenali sebagai preemptive gag order. Maknanya kes belum selesai, tak boleh bincang. Kes selagi tak boleh selesai, tak boleh bincang. Macam mana tidak boleh bincang sedangkan cerita dalam Bloomberg masih wujud? Macam mana tidak boleh bincang sedangkan Straits Times Singapore masih menulis mengenainya? Malam kita dimaklumkan, akhirnya Malaysian Airport Holding Berhad sahkan bahawa mereka sedang diambil alih oleh satu konsortium. Siapa yang mendalangi konsortium tersebut? GIP, Global Infrastructure Partnership, yang dimiliki 100% sahamnya, dibeli 100% Januari 2024, baru lagi ni. Untuk amount berapa? 12.5 bilion US ringgit. Apa tugas dia? Dia mengambil alih. Dia nak bergabung dengan siapa? Dia nak ambil alih apa? Dia nak ambil alih Malaysian Airport Holding Berhad. Dengan siapa? Khazanah Nasional Berhad. Khazanah Nasional Berhad ni siapa pengerusi dia? Perdana Menteri. Siapa pengarahnya? Salah seorang pengarahnya, Menteri Kewangan Kedua. Siapa lagi yang terlibat? KWSP. Duit siapa? Duit rakyat Malaysia. Apa dia nak buatkan Malaysia ni? Dah tak ada lagi ke orang-orang kaya kat Malaysia untuk bantu MAHB? Malaysian Airport Holding Berhad menyelenggara 39 lapangan terbang di Malaysia, termasuk satu di Turki, Sabina Gulchen Airport di Istanbul. Mengapakah aset-aset sebegini di Malaysia dengan sebegitu mudah nampaknya sekarang ini ada ruang untuk dimasuki oleh mereka-mereka yang menjadi simpatizer kepada Israel, mereka-mereka yang menyokong rejim apartheid Israel? BlackRock, 12.5 bilion US dollar, membeli atau mengambil alih Global Infrastructure Partnership tersebut. CEO BlackRock ni, nama dia Larry Fink. Larry Fink ini merupakan penyokong tegar nombor satu Israel. Dia merupakan pelobi kuat Washington. Dia bersorak apabila Joe Biden, Presiden Amerika, bersetuju menghantar nuklear, kapal perang yang membawa nuklear warhead melalui negara-negara Arab, melalui Iran, Iraq dan sebagainya. Inilah jenis orang yang sekarang ini kita lihat agak baik-baik dengan kerajaan kita. Kita tak pernah dengar perkara sebegini berlaku. So saya bersetuju apabila ramai yang menyatakan kita berada di landasan yang salah. Saya dah bagi tahu kat Cikgu Bat, Bos Jebat dan sebagainya, kita bukannya berada dalam landasan yang salah. Kita dah tak ada landasan dah pun. Dah tak ada landasan. Di manakah dasar-dasar negara kita? Oh, adakah mencukupi sekadar kita pusing-pusing berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia, bersalam, ambil gambar dan sebagainya? Ya, kita kuat, kita steady, kita menyuarakan pendapat kerajaan, kita akan melawan Israel. Tetapi senyap-senyap perkara-perkara ini semua berlaku.